أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله مولانا العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Taala masih memberikan waktu dan masa kepada saya. Allah Ta'ala pinjamkan kesihatan kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ni, kita duduk dalam masjid ni. Suka saya memperingati diri saya dan tuan-tuan yang mana yang belum niat i'tikaf, terlupa nak niat i'tikaf. Marilah sama-sama kita berniat beri'tikaf. Maklum Pak Dona, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di dalam sebuah hadis Nabi riwayat daripada Ad-Dailami yang berbunyi, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أربع دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يرجع، ودعوة الغازي حتى يصدر، ودعوة المريض حتى يبرأ، الأخي لأخيه بظهر الغيب، وأسرع هؤلاء الدعوات إجابة دعوة الأخي لأخيه بظهر الغيب أو كما قال. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita, Nabi nak habaq apa dia? Sejak ayat minggu bulan lepas poli betul betul yang kecil. Bulan ni dia berkata kok mai sejak terus tenang. Tak lah kamal orang dia tengok live orang. Bismillah. Jadi dia cari juga ayat tak ada ke bulan ni. Dia kata model korang dah macam ni, bulan lepas botol kecil kan. Ada orang mesejak tu. Baik. Dalam hadis ni maklum-maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita apa dia. Nabi kata, "Arba'u da'awatin la turaddu." Nabi kata ada empat jenis doa. Nabi kata yang Allah Ta'ala takkan tolak empat doa ni, empat golongan ni. Nabi kata bila berdoa Allah Ta'ala takkan tolak doa empat golongan ni. Ni Nabi nak habaq ni, doa orang yang Allah Ta'ala nak terima, yang Allah Ta'ala nak ijabah, yang Allah Ta'ala nak ambil, nak terima dengan paling cepat. Ada empat golongan doa ni. Kita termasuk dak salah satu doa ni? Yang pertama Nabi kata, da'watul haji hatta yarji', doa orang yang pergi menunaikan haji sampai dia balik mai ke tanah air dia balik. Ni tuan-tuan, nama naik tahun ni alhamdulillah boleh pergi Mekah bah. Pergi kursus haji ni tak kira hak bersiri pun pergi, hak perdana pun balas. Dia pergi ke semua. Ni nak pergi ni seronok tak sangka dah ni. Hak nak pergi ni, hak dah berangkat dah lagi.
Hak dah berangkat pi dah. Hak duk tunggu KT ni tak tahu apa ni. KT 14, KT 15. KT tu kapal terbang. Ni pi kursus haji 5 ton KT pun haram tak tahu nak tambah. Macam orang bayang lepas Pulau Pinang. Saya pi ceramah sempena penutupan kursus haji perdana tu. Saya pun pi ceramah. Bila pi ceramah, habis ceramah duk sembang dengan Pak Long ni. Dia kata, "Ustaz, doa dah tahun ni saya boleh pi, alhamdulillah Pak Long." Pak Long pi KT berapa? Dia kata, "Tak ada KT apa, pi 2 Mak Long hang." Dia kata, "Haram tak tahu KT tu benda apa." KT kapal terbang. Dan disyarahkan ulama juga bahawa dakwatul haji hatta yarji' ni juga termasuk dalam golongan orang yang pi menunaikan umrah sampai dia balik. Kita ni tak ada kesempatan maklum-maklum nak pergi buat haji ni. Tak tahu tuan bila. Tambah lah ni pula dia ada sistem kuota. Tak tahu bila. Saya daftar tahun 2013. Boleh pergi 2075. 2014. Kahwin. Bila kahwin, saya pergi daftar bini saya pula. Pergi buat haji. Ni tuan-tuan yang tak daftar ni nak pergi tuan bila. Daftar lain maklum nak simpan duit dalam tabung haji tu lain. Nampak dua benda yang berbeza. Sebab ada orang dia duk kira bila dia buka akaun dengan tabung haji, makna daftar haji dah dah. Ni orang tabung haji duk abang kali dia kata, "Ustaz, pi peringatlah sama geng-geng tamarakan tu." Dia kira buka akaun, dia kira daftar dah. Lain. Buka akaun sebab maklum eh. Daftar haji pula sebab maklum. Saya pergi daftar haji bini saya 2014. Saya daftar 2013, 2090 atau 2075. Pergi daftar bini saya 2014. Dia tarik saya pergi duduk dengan bini saya 2094, cerah masa depan. Waktu tu kalau hidup maklum, bukan kata nak tawas sa'i, nak berak minta larat dah waktu hidup tu. Umur saya 100 lebih dah. Pilah umrah dulu maklum. Ada duit pergi umrah ni bulan 12, bulan 11, cuti sekolah pi. Senanglah ni tuan-tuan, tak lagu orang dulu nak buat umrah. Teruk, orang lah senang. Sebab tu bila senang dia buat ibadat, lagu buat pelancongan. Orang pi dia pun pi. Tanya apa siapa pi, dia kata dah orang pi lah dia kata. Sebab tu kualitas ibadah orang sekarang dengan orang dulu berlainan. Kualiti ibadat tu berlainan. Berlainan daripada sudut mana kualiti ibadat tu. Yang pertama kita cuba tengok. Orang dulu pergi buat haji. Orang dulu pergi buat umrah. Dia buat main dua botol pula dah belum kita ni. Sejak dua botol. Ni poli semua. Ha, ni tak tahu meja. Tu payah nak buat. Ha. Belum ambil pergi minum tu. Ha. Dahsyat macam ni lah kan. Ha, alhamdulillah. Memang jang pun warna biru, betul ayak pun warna biru. Biru sungguh tuan kan. Cuba kita tengok orang dulu pergi haji maklum. Balik-balik haji alim orang dulu ni. Balik-balik haji alim. Orang lah tak ajar orang dulu. Balik haji. Bubuh dengan serban merah atas kepala bau. Lilit serban atas kepala. Suruh dia tolak jadi imam. Tak boleh. Orang lah ni dia buat ibadat. Kualiti dia tak macam orang dulu. Orang dulu dia susah. Bila buat ibadat pun dia pulun. Nak pi dia mengaji betul-betul. Orang lah tak tahu. Pi umrah, pi haji. Orang sa'i. Sa'i ni sopa maruah. Dia pi ambil maruah sopa. Ada. Bukan dia melawak. Orang sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Maruah. Pi balik 7 kali lah. Perhabis dekat maruah. Bergunting sana. Ada lah tong sampah. Dia ni pula. Tawa Sa'id daripada Maruah main ke Safa. Main nak gunting rambut, dia tengok tabun ni tak ada tong sampah. Ada. Orang pusing tawaf 7 kali, dia buat 4 kali, dia kata 3 lagi Allah pun faham betih dia kata. Ni, bila pi buat haji sampai balik, waktu tu doa kita amat mustajab. Yang kedua, wada'watul ghazi hatta yasdar. Doa orang yang berperang di medan peperangan ni sampai habis perang. Waktu berperang ni doa dia cukup mustajab.
Yang ketiga, wada'watul maridhi hatta yabra, doa orang sakit sampai dia sembuh. Orang sakit kita pergi tengok dia. Sebab tu kita pergi tengok orang sakit, suruh dia berdoa kat kita sama. Dia ada suruh kita berdoa, doa lah ustaz. Mudah-mudahan dia kata tak ada apa ni, sakit ni minta sembuh. Habaq kat dia, pak cik pun tolong doa kat saya. Sebab doa orang sakit ni Allah Ta'ala mustajab. Kau waktu tu Allah Ta'ala nak clearkan dosa-dosa ni. Allah Ta'ala mula nak cuci dosa-dosa ni. Kita pergi ziarah. Sebab tu sebaik-baik ziarah orang sakit ni, masa yang singkat, jangan duduk lama. Nabi habaq, Nabi kata, sebaik-baik ziarah orang sakit ni, jangan duduk lama. Jangan duduk lama. Sat sudah. Sebab apa? Bila duduk lama ni, orang kita ni tuan-tuan lagi tak halau, lagi tak halau, tak ada, lagi tak halau, tak balik orang kita. Macam saya baru ni, kita masuk pejabat, ada orang main nak beli produk koko di pejabat. Lepas tu kebetulan saya ada, dia tanya Kani saya ada ke tak, Kani kata ada, dia masuk, dia cerita lah. Cerita ni, jumpa ustaz ni tak ada cerita halau ke lain, halau semua ke masalah belakang. Mereka ada cerita, dia kata, ustaz, saya ni ustaz, ada masalah lagi. Masalah dengan siapa belum? Masalah dengan anak. Cerita, waktu masalah dengan anak, dia main cerita. Waktu duduk bahagia haram, tak main cerita apa pun. Apa lah berkeling dengan bini, waktu berkeling tu nak main cerita ustaz. Waktu bahagia ustaz pun haram tak nampak, kuliah pun haram tak main. Waktu ada masalah lah. Macam saya duk kata lah, tuan-tuan duk cerita masalah tuan-tuan dengan bini, tuan-tuan ke ustaz. Ustaz pun ada masalah dengan bini, tuan-tuan tahu tak? Dia telefon kita, dia ada abang tu, telefon tu. Kita angkat, assalamualaikum. Dia nak cerita, dia duk keling dengan bini dia. Kita pun waktu tu duk tengah keling dengan bini kita. Abang dengan bini, handiam ustaz, siap. Kawan ni pun kata, ustaz saya ni baru lepas keling dengan bini saya. Baguslah, ha, baru lepas keling, aku duk tengah keling. Apa dia pula dah belum nak katok saya pula kah? Dia dah kata, dia kata ustaz, saya baru lepas berkeling dengan bini saya. Anda apa lepas berkeling? Aku duduk tengah berkeling dengan tawa. Kita pun duduk nasihat lah. Bini duduk dengar. Bini kata, perah yang duduk tengah berkeling dengan aku dan nasihat orang. Salah tuan-tuan, siapa tak nak ada masalah dengan bini? Salah dengan anak, dia duduk cerita ke kita? Nah, kita ni bukan lima petang nak keluar jabat, nak pergi mengajak, nak pergi ceramah pula. Dia pun main cerita. Habis cerita buat anak tu sebab dia duduk kona ni duduk cerita. Zaman duduk di sini susah, duduk di sini susah, ya Karim. Duduk main duduk kata, tolonglah ustaz, doa lah ustaz nak. Dia duduk cerita tu, main kita gelabah. Kita ni lima setengah, pukul enam nak balik, nak pergi ceramah pula. Pes saya tak tahu buat lagu mana. Habis dah ku atas meja tu, kemas semua dah. Bila orang duk kemas-kemas duk susu ni, boleh faham lah orang nak balik. Saya pun tolak kursi pi tarik mai, tolak pi tarik mai, tak faham lagi. Tengok-tengok, tak ada apa duk main laci kedegang. Tarik tutup kedegang, tak mangkit lagi. Duk ingat hati dia ni nak kena angkat dengan kursi pi pun lah kereta kot, baru nak balik. Dia tak faham tuan-tuan. Kita ni bila ziarah ni kena faham. Yang pertama faham. Bila ayat habis orang tambah. Boleh balik lah. Yang kedua tuan rumah tu dia buat menguap kerak. Bila dia menyimbang mungkin sebelah. Menguap. Dia kata ni, ham minum kopi ni. Dia kata ni, cekar mata, cekar mata. Pala otak aku ni nak lena dah. Dia kata ni, ham minum kopi, cekar mata. Serupa pergi ziarah orang sakit. Saya nak pesan dekat maklum-maklum lah. Yang pertama kita ziarah orang sakit ni, yang pertama kena tengok time. Dengar orang sakit bukan boleh duduk celapak pergi lagu dan lagu tu tak. Yang pertama tengok, jumpa telefon anak ke bini ke ataupun suami ke. Ni macam mana ni, bolehkah kami nak ziarah? Tanya anak, anak pun kata boleh. Pakcik mai pada hari Jumaat pukul 11 pagi, pergi. Kalau dia duduk di rumah, tak apa. Kalau duduk di hospital, masuk-masuk wad, jangan duduk celapa, habis.
Kadang-kadang nak ziarah orang perempuan, dia ni aurat pun tak tutup, kita orang lelaki nak pergi ziarah dia. Ataupun makhluk nak pergi ziarah kawan lelaki, aurat pun tak tutup. Orang sakit ni tuan-tuan, bukan dia kisah apa dah. Sakit Allah, kena menyakit go out. Tahu go out? Gout sampai tua, GST. Dia duduk mangkit, orang duduk pegang. Kain telondeh pergi ke bawah. Kau atas tu haram apa, betul tak? Dia sakit, dia tak kira dah. Kawan dia duduk tengok, dia kata tengok sekali sudah, jangan duduk keliling lama. Dia boleh kata lepas tu. Kau dia nak angkat kain tak? Kadang-kadang dia jaga hak depan, hak belakang terbuka. Orang sakit maklum. Kita sebelum nak ziarah dia, habak kat bini dia, kat anak dia, kat suami ke, pi tutup aurat ni bagi clear dulu. Perkelia lu aurat. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kawan duk lena, jangan duk gerak. Kawan lena duk pergi gerak. Ni, mungkinlah lena. Apa orang main dah ziarah dia, lena pula dah. Hak kawan tu nak boleh kelena ni pun, kena berangan. Sakit. Lepas tu jangan duk lama pula. Duk lama. Supaya orang nak halau pun tak gamak. Tengok. Pi tu pula, pi pegang kaki, pegang kepala. Kan Imam Ghazali ajak kita. Pegang kepala, pegang kaki. Baca lah apa yang boleh. Dia tanya lah, doa apa Ustaz? Hang boleh apa yang baca ya? Saya doa makan ya Ustaz, baca ya. Bukan orang tahu pun. Kita ni kena psycho tau. Pi cakap benda-benda baik. Ha, nampak muka pun lah merah, jernih elok lah. Alhamdulillah. Main nak baca lagi. Oh, dia pula kata doa hang tak makbul, rokok tak nalkah pada mulut, dia kata hak sakit tu pun. Dia kata doa hang tak makbul, rokok tak nalkah pada mulut, sepak lagi ha. Baca, jangan duk kuat. Orang bukan tahu kita baca apa, kumik mulut tu dah haram tak baca apa pun. Kumik mulut kat 4 minit. Tanya dia macam mana rasanya nak? Dia kata tu lah korang sikit, korang sikit haram tak baca apa pun. Tu kata seko. Ada orang nak tanya kata tak macam apa? Tak ada. Saya ada buat lalu, saya tahu. Kita ustaz pantang pergi ziarah. Baca lagi ustaz. Tak nampak. Baca Fatihah. 3-4 kali. Selawat dekat Nabi. Tanya dia ada ke mana? Dia kata korang ke. Ha. Kutulah ustaz. Serupa dengan doktor lah. Kita jumpa doktor tuan-tuan. Dok sakit gigi nyut-nyut. Doktor pegang pipi ni rasa lega dah sekerat. Cakap benda-benda elok, bagi kawan ni seronok. Ni hang macam mana Din? Dia kata tu lah, doktor kata ni denyutan jantung ni tak apa nak laju. Nak laju mana Din? Kita ni pun kat 80 dah umur. Tu lah doktor kata korang laju. Hang ni nak pergi lajukan, payah Din, tambah seorang lagi. Gelak-gelak mati terus tu. Dia gelak lebih hak mati terus. Sembang bab nikah dua ni, nak mati pun hidup balik kan? Kan seronok. Akhirnya dia sembang darah ni lah. Kat luar sembang kedegang nikah dua. Balik masuk dalam taman tengok bumbung rumah, diam dah takut ke bini. Sembang bagi dia seronok, bagi dia seronok. Sembang. Ni kita ziarah orang sakit. Dan Nabi kata, sebaik-baik ziarah orang sakit ni, masa ziarah tu jangan duduk lama, pendek. Yang keempat Nabi kata apa dia? Wada'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi. Doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain dalam keadaan saudara tu tak tahu dan tak ada di depan kita. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan semayang di rumah, semayang di masjid ke apa? Pernah tak tuan-tuan doa kepada orang, ya Allah, ampunkanlah dosa jiran sebelah rumahku ya Allah. Kita duk bergaduh dengan dia. Doa. Akhlak Islam ni tuan-tuan, kalau boleh berdoa kepada musuh ni, kira hebat. Tuan-tuan ada musuh. Siapa tak ada musuh? Cuba abang. Maklum tak? Maklum ada musuh? Ada. Maklum ada musuh? Ada. Musuh tempat kerja. Musuh di taman. Kadang-kadang tak ada orang lain, orang sebelah kita pun kita musuh. Jiran sebelah rumah. Bukan ke apa? Kucing dia main berak dalam rumah kita. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan lah jenis duk bela binatang ni, kucing ke? Kalau orang kampung, ayam ke? Kita nak bela binatang, satu bab, bab tu kena belajar pula
fiqh hukum hakam tentang bela binatang. Bela binatang ni sebab kena belajar maklong. Maklong bela kucing. Kita ni banyak kita ni buat benda tak belajar. Dalam Syafi'i, Imam Syafi'i tuan-tuan, dalam mazhab Imam Syafi'i ada cerita tentang hukum bela binatang. Tak ngaji lagi. Sebab tu kita ni nak abang. Satu mazhab pun mengaji tak habis. Yang duk gatal nak mengaji 3-4 mazhab ni macam apa? Leh kali pening bila kutu ya. Tiga mazhab lagi betul. Hanafi, Hanbali, Maliki. Semua mazhab ni betul, 4-4 yang muktabar ni. Cuma dalam kita di Malaysia, di Selangor ke, di Kedah ke, dan negeri-negeri lain kecuali Perlis. Kita ni tuan-tuan, bermazhabkan fiqah kepada mazhab Imam Syafi'i. Belajar habis dulu. Ni tak nak ajak orang jangan duk pegang pada mazhab. Bebaskan diri pada mazhab. Alim tak mana dengan orang tu. Hak tu yang celaru habis. Habis celaru. Anak zina boleh dibinkan pada pak Azari dua ni. Telepon tanya saya. Tanya tak? Aku tak tahu. Aku pening dah. Tanya orang lain meluat nak jawab. Tak tahu. Nak apa? Tak tahu apa-apa ni. Mula-mula duk gaduh baru ni. Gaduh ke? Puasa 6, hukum makruh. Apa tujuan hang duk abak lagu tu ke orang? Lepas tu mula main pula paha tak aurat. Ha? Kita pun dekat-dekat nak pakai sependa dah pergi minyak Jumaat tu ni. Habis paha orang lelaki tak aurat. Main pula hukum anak zina boleh dibinkan kepada pak yang berzina tu. Saya pun tak tahu apa yang mereka ni nak tuan-tuan. Apa yang mereka ni nak saya pun tak faham dan saya pun tak tahu. Bergaduh sesama Islam ni tak habis-habis. Sudahlah tuan abang kata tuan-tuan. Tak payah duk pening lah. Tak payah duk bawa satu isu yang akhirnya umat Islam boleh berpecah dengan sebab tu. Tak payah. Banyak lagi agenda kesatuan umat, agenda nak menyatupadukan umat. Banyak lagi benda kita boleh bercakap. Pada handuk tika nak suruh berbinkan kepada bapa yang zina, buat kempen hindarkan diri kamu daripada zina. Ha, sebelum tu dia duk kalut bela anjing. Bela anjing lah rumah. Ha, kempen bela anjing lah rumah, bela anjing. Setahun dua bela anjing. Kita pergi rumah dia bela anjing. Pergi pula 2-3 tahun bela babi pula. Mustahil ke? Tak mustahil. Bulan ni kita pergi rumah dia buka pintu. Anjing main. Au, 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 au. Pergi pula bulan depan buka-buka babi pula main. Lepas tu entah heran tuan-tuan. Bulan 8 pergi anjing dalam rumah. Pergi bulan 9 babi pula dalam rumah. Hai ya Karim, maklum pening tak maklum? Pening. Saya pun pening. Yang duk kalut nak bela anjing, yang duk sibuk nak bela anjing tu pasal apa? Hak Nabi suruh bela anak yatim lah rumah, bukan bela anjing lah rumah. Dia kata bela tak nak bagi anjing ni jaga rumah. Zaman lah orang tak letak anjing dah belah rumah. Orang letak bangla je ke rumah. Dia bagi satu uniform dekat bangla tu dia pakai. Bubuh gitu 3-4 paku atas ni. Dia berlagak sebab ketua polis negara kan. Kan? Kawan tak nak boleh baju lagu tu. Am bagi baju gad tu ambuh paku 3 atas ni. Paku payung. Kan? Allah bagi pistol naik tu dia duk pegang hat tu lah keliling rumah kita berlagak pada ketua polis negara. Sepuk nak bela menatang. Ish saya tak tahu nak abang tuan. Tak tahu saya pun pening tuan. Ni empat doa ni. Nabi kata doa yang paling kuat sekali Nabi kata wa asra'u haula'id da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaibi. Dan Nabi kata pada dia, tetapi doa yang paling kuat, yang paling Allah Ta'ala nak terima yang kuat ni,
adalah doa yang keempat, doa saudara kepada saudaranya yang lain yang tidak ada pada waktu itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani, Nabi kata pada arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'da al-maut man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama 'ilma ujriya lahu 'amaluhu ma 'umila bih wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu aw kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dalam hadis ni tuan-tuan, maklum-maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak habaq main, Nabi kata pada dia, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'da al-maut. Nabi kata, ada empat benda, Nabi kata, ada empat benda yang pahala akan berjalan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ada empat perkara, walaupun kita dah meninggal dunia, pahala tetap jalan main kat kita. Nabi kata ada empat benda. Yang pertama, Nabi kata, man mata murabitan fi sabilillah, siapa yang mati dalam perjalanan ataupun dalam perang fi sabilillah. Nabi kata mati dalam peperangan fi sabilillah, mati dalam main menuntut ilmu pun termasuklah fi sabilillah, mati dalam buat kerja agama termasuklah dalam fi sabilillah, mati dalam mendaulatkan agama termasuklah dalam fi sabilillah. Mati ni, Nabi kata siapa yang mati dalam perang fi sabilillah nak mendaulatkan Islam, dia ni pahala tetap berjalan walaupun dia dah meninggal dunia. Boleh juga dalam kita buat kerja agama ni tuan-tuan. Ni hidup kita ni dia buat kerja agama. Ada masa sikit buat kerja agama malu. Buat kerja agama ni bukan nanti duk angkat senjata duk pergi perang dekat Syria. Bukan nanti duk angkat senjata pergi perang. Tak. Kita buat kerja agama ni di mana pun kita duduk, bagikan masa kita untuk buat satu kerja yang kerja tu boleh bawa keuntungan kepada agama. Termasuk dalam kita mendaulatkan Islam juga. Ni kita main mengaji ni dalam nak mendaulatkan agama. Tuan-tuan main ramai-ramai malam ni, apa tuan-tuan punya tujuan? Nak ada apa? Tuan-tuan main masjid bagi surah 50? Tak ada. Ada tu? Kau larang tu surah kot bawah tu 50? Tak ada. Duit habis tambah lagi ada malam tau. Ha? Main dengan nak buh minyak kereta dengan habis masa. Main ni kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak faham agama. Ni tujuan dia. Saya yang main mengajar tuan-tuan, tujuan dia apa dia? Tujuan nak dapat duit? Banyak mana nak dapat? Tuan-tuan kan bayar sampai beribu pun. Pergi mengajar bukan orang bayar beribu pun tuan-tuan. Kita bukan ustaz selebriti, orang nak bayar beribu. Ustaz selebriti tak apalah, orang boleh bayar 2-3 ribu. Kita ni ustaz cak ayam ya. Kan? Cak ayam ya ustaz. Main mana lah kok dia. Kan? Ha, dia ingat banyak orang bayar. Tak ada banyak orang tadi. Ada satu masjid, dia temui abang masjid mana, aku dah selangor ni. Saya mengajar sampai kelas 7 tahun dah. Mula-mula mengajar, dia bayar 50. 50? Banyak oh. 50 banyak orang tadi. Bubuh minyak kereta tahan sebulan. Ha. Tuan-tuan dah bayar 50. Kadang-kadang bagi, kadang-kadang terlupa. Celah kuih semua. Ada waktu dia bagi, ada waktu dia lupa. Tak kata apa saya. Nak kata apa? Ustaz nak tegur, tak ada. Entah, tak ada. 50. Kawan yang ada bagi duit tu pun meninggal. Saya mengajak 2-3 tahun meninggal. Bila meninggal, heran saya. Dia bagi 200. Saya telefon balik. Kadang-kadang kot takut-takut AJK masjid test. Nak tengok ustaz ni hari dia dapat banyak, dia nak habar tak? Saya pun telefon. Saya kata, Assalamualaikum, telefon Nazir masjid tu. Kau salam ya ustaz. Ni saya nak tanya ni, silap bagi ke envelope kat saya malam ni? Awal ustaz. Saya kata banyak lah ni. 3 kali ganda banyak.
Eh dah ustaz, berapa ustaz dapat? 200. Eh dah ustaz, memang dari dulu lah ustaz. Kami ni hala ketambah dah, nak kurang lagi dah, dia kata. Saya kata, dah. Saya duk dapat setiap bulan 50 ya dah. Nazir tu terkejut. Saya memang mengajak 3 tahun ni, setiap bulan 50 ya. Biar betul ustaz? Ya. Bukan saya nak murung, saya ustaz. 50 ya. Cek pi cek meh arwah tu dah sebat duit saya 3 tahun dah tuan-tuan, 1.5 setiap bulan. Dah lah bayar tak banyak. Hang tutuh pula duit kau atas tu. Balas pula duit kita. Kita bukan nak abang alah bila kutu ya. Ni yang kata ustaz ni tuan-tuan. Ha, nak abang kata tuan ingat ceramah ni kaya. Tak nak nak kaya. Kalau satu kuliah 2,000 kot nak kaya. Kita main ni untuk apa? Saya main ni untuk apa? Maklum main ni untuk apa? Untuk kita nak bagi faham agama. Kita nak beramal dengan agama. Kita nak faham agama. Ni tujuan kita. Tu termasuk dalam fi sabilillah juga. Yang kedua, wa man 'allama 'ilman ujri lahu 'amaluhu ma 'amila bih. Yang kedua, pahala berjalan kepada siapa? Kepada golongan yang mengajar sebuah ilmu yang bermanfaat, selagi mana ilmu dia diamalkan oleh orang, selama itulah dia dapat pahala. Ha, ini yang kita duk gagah mengajar juga tuan-tuan. Walaupun kerja lain banyak yang kita duk mengajar juga ni sebab ni. Ya. Maklum tak? Sebab tu maklum ada apa-apa bagi orang beramal. Ni tuan-tuan saya nak abang. Tuan-tuan lah ni nak mengajar tak perlu duk main syarah lagu saya. Ni kawan kita daripada audio kuliah. Ni sahabat kita daripada geng Surah Putrajaya. Ni man, duk cacak handphone, duk cacak handphone bagi banyak mana orang duk tengok malam ni. Banyak mana orang duk tengok malam ni tuan-tuan. Silap-silap Donald Trump pun duk dengar ni. Kita punya ceramah malam ni. Mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu siapa tengok? Mana tuan-tuan tahu? Banyak mana orang tengok, banyak mana pahala syekh kita ni dapat. Abang kita ni dapat. Hak duk main cacak tiang. Hak duk start motor main tadi. Banyak mana? Maklum tak mau ambil pahala ke maklum? Nak ke ustaz? Maklum ada WhatsApp. Maklum ada Facebook. Maklum ada kan? Update apa yang kita mengaji ni. Tadi kita belajar ada 4 golongan. Yang doa dia Allah Ta'ala tak tolak. Update masuk dalam Facebook. Update masuk dalam WhatsApp. Orang baca. Kita bukan tahu orang nak beramai lah. Tambah lah ni pula kita bubuh dalam WhatsApp. Tulis pula tu. Copy and paste. Dia hantar ni. Atas dunia. Mudah nak dapat pahala. Mudah nak dapat pahala. Mudah tapi haram tak buat. Itu masalah. Nak viral benda-benda yang ada manfaat ni. Bukan semua orang mau buat. Nak viral benda-benda yang nak bagi bergaduh. Itu mau. Viral. Tun Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Ha, dia viral tuan-tuan. Satu Malaysia tahu Iskandar Kuti. Kita pun tak tahu Kuti apa. Tak tahu. Viral. Hala kot tu dia cukup mau. Dok viral benda-benda yang tak guna tu cukup mau. Siap dok buat lagi tu. WhatsApp berantai. Kepada siapa yang mendapat mesej ni, tolong hantar kepada 10 orang. Kalau tidak, anda akan ditimpa musibah. Pakat dok hantar. Dia percaya sangat. Nah ni tuan-tuan zaman ni. Dia saja nak penaya kawan. Dia bubuk nama kawan tu, dia bubuk nama telefon. Berhajat nak mewakafkan sebidang tanah di Sungai Buloh untuk didirikan Mahat Tafi. Siapa yang berminat silakan. Pakat duk telefon, pakai terlucut jari kawan ni duk kan. Ha ni nak bagi tanah nak buat Mahat Tafi kan ni, tanah dekat Sungai Buloh. Eh dia kata dah. Baru tanam buka balak minggu lepas dia kata. Nak bagi nak buat Mahat Tafi apa? Saja dia duk naik kawan tu. Yang celaka lagi tuan-tuan tahu pada dia. Hak jahat lagi ni. Dia pi bubuh nama tu imam tu dekat tandas tu. Tol mana-mana kan dia duk tulis tu dekat pintu orang. Anda inginkan janda? Janda baru 4 bulan. Bubuh nama telefon tu imam celaka semua tuan. Satu tu imam cerita kat dia tu. Dia kata nak Korea saya ni ustaz celaka tu. Dia pi bubuh nombor telefon dia kat pintu jamban, dia kata nombor telefon janda.
pintu jamban masjid. Tok imam ni pun masuk qada hajat, dia tengok ni nama aku tu imam kata. Pakat dia telefon nak di kejana celaka semua anak qaryah kan lagu ni. Jahat semua orang kita lah. Kalau benda-benda lagu tu dia mau buat sangat, ni benda yang nak dapat pahala ni dia tak mau. Ni kita nak dapat pahala maklum. Maklum nak mengajak melagu saya duk main duk jekah, duk kelui ke depan ni. Tak ada, tak boleh. Balik duk beli tiang kat anak, anak kata sudah lah mak, tak larat duk dengar lah mak. Balik cerita kat lelaki, dia kata sudah lah. Nak sampai kat siapa ilmu yang kita ni duk tulis dalam buku nota ni. Hak ada buku nota dia om eh. Malam ni berapa orang hak ada buku nota? Berapa orang? Ada 3-4 orang yang boleh menulis dalam tamarakan ni. Hak lain ni semua tak boleh menulis kan? Bukan tak boleh menulis sebab buta huruf tak. Dia nak bagi tumpuan sepenuhnya dalam pengajian ustaz ni. Apa pun tak mau. Tak mau apa? Tulis apa pun tak mau, nak dengar betul-betul. Tu tengok ustaz macam nak kelan ustaz tu kan. Ni malam ni hak main mengaji berapa orang hak ingat malu. Ni tambah paklong-paklong ni pula gelak pi gelak main lupa bila lagu tu lah. Berapa orang hak nak ingat malam ni Hazai Duk Abak ni. Maklum hak tulis kan, tulis sebab balik tolong bubuh lah WhatsApp. Dalam WhatsApp grup masjid, WhatsApp grup penduduk setempat, bagi hak mana yang tak main ni bagi. Yang kedua cara nak buat amalan ni lagu mana? Kan kita di masjid, apalah ni dia WhatsApp, orang duk buat hantar tu banner tu. Kuliah maghrib bersama ustaz-ustaz ni. Sampai-sampaikan pada orang. Orang yang dapat maklumat daripada hasil kita berkongsi maklumat ni, mai banyak mana tuan-tuan dapat pahala. Ni yang kedua Nabi kata. Yang ketiga. Wa man tasaddaqa bisadaqatin fahajruha yajri lahu ma wujidat. Yang ketiga, mereka yang sedekah jariah. Saya habaq dah bulan lepas. Ni nak habaq sekali lagi ni. Tulis pula. Bulan lepas saya habaq dah. Tulis dah. Tapi jenis tak membaca. Buku tu dia seronok tulis lah. Seronok habis buku pertama. Mai buka buku baru duk ceritakan kawan. Ni buku baru. Kulama tulis habis dah ni buku baru. Apa hak dia tulis pun haram dia tak tahu. Mai bulan ni ustaz abak tulis pula. Lepas tu habis ni buku baru nombor 2 habis dah. Dia dah seronok buku dia habis. Mau tak habis cepat tulis muka nak koyak semuka. Tulis muka nak koyak semuka. Habis cepat lah. Si abak dah bulan lepas tapi nak abak pula bulan ni. Boleh tak? Sedekah ni dia ada 2 jenis. Saya nak abak balik bulan ni. Sedekah dia ada 2 jenis. Pasal dah kita baca tajuk ni, kita urai bila. Yang pertama, nama dia sedekah amah, sedekah umum. Yang kedua, nama dia sedekah jariah. Hak Nabi habaq ni, yang Nabi habaq ni, wa man tasaddaqa bisadaqatin, ni maksudnya sedekah dalam kurungan jariah, bukan amah, sedekah jariah yang Nabi habaq ni. Sedekah ammah ni lagu mana ustaz? Sedekah ammah ni sedekah umum. Kita tak tahu bila kita bagi duit kawan tu nak buat apa. Kita tak tahu. Contoh, kita pi dok jolok duit dalam apa bank, ATM machine. Jolok dia keluar duit 400. Kita pun keluar, ada orang nak minta sedekah depan pintu bank. Hak tu biasalah. Mana-mana negeri pun sama. Hari kita buat keluar duit, dia pun main minta. Pak Long, saya daripada ni, nak minta sedekah sikit, nak makan tak ada duit. Kita pun bagi 10 ringgit dekat dia. Hak tu nama sedekah ammah. Duit yang kita bagi dekat dia, kita tak tahu dia buat apa. Tak, celaka dia pergi beli ekor. 3 ekor. 4829, jangan dia ambil. Tak, kita bagi 10 ringgit, dia pergi beli rokok. Ha. Susahlah mai minta derma, minta derma nak makan tak ada apa, dalam poket rokok tu ada. Bolehlah bagi. Ada peluang nak buat pahala buat. Cuma yang tu nama dia sedekah ammah. Yang kita nak yang paling besar, sedekah jariah.
Sedekah jariah ni lagu mana ustaz? Orang nak beli tanah, nak buat sekolah, wakaf, itu sedekah jariah. Masjid main minta ni nak tukar kapek masjid, nak tambah ikon gabar, bagi, hatu sedekah jariah. Ni kita nak bela anak yatim, bagi, hatu sedekah jariah. Dengar orang duk tajar pelajar ada apa Quran, pelajar yang nak mengaji agama. Nabi kata, bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan hanya ambagi sebatang pen. Maknanya Nabi suruh kita bantu sungguh-sungguh orang yang nak belajar agama ni. Tak ada apa dik, oi maklum nak bagi duit maklum pun tak ada. Lah maklum ada pen ambil. Bagi. Itu nama dia sedekah jariah. Ni yang termasuk yang ketiga ni Nabi abang. Nabi kata apa dia? Kalau mati pahala tetap berterusan. Nombor tiga Nabi kata, mereka yang bersedekah jariah, selagi mana sedekah wakaf dia itu ada, wujud di atas muka bumi ni, selama itulah pahala dia berterusan. Ni kita buat masjid ni dulu tuan-tuan. Banyak mana habis ni masjid tuan-tuan ni? Saya ingat jutaan ringgit lah. Tak ada banyak dulu waktu nak buat ni, saya bagi tak banyak ustaz, 200 ringgit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu masjid tuan-tuan, saya cerita hari tu ni. Mereka telefon saya, mereka kata, ustaz, masjid kampung kami ni tunggu nak runtuh ya. Anak-anak yang makan habis. Kalau orang tua-tua dulu dia datang panggil anak-anak, dia panggil Raja Brunei. Orang tua-tua ni bahasa dia cukup cantik tau. Sebab orang tua-tua kan, orang tua-tua. Kita tengok dia duk tukar nakor rumah dia eh. Tukar nakor maklum, Sultan Brunei mai. Kita duk kata hebat orang tua ni. Duk dalam kampung Sultan Brunei mai. Anak-anak tak. Dia nak habak anak-anak tu, dia panggil Sultan Brunei. Lapik bahasa tu. Kan? Macamlah tikuih, dia tak panggil tikuih, cik ti. Ha. Orang dulu tuan-tuan, dia punya bahasa. Sopa janda dia panggil Kak Jan. Ha. Ha. Nabi mana balong nampak dengan duk tunyuh minyak atak ni, kemal ni. Nak pergi rumah Kak Jan, janda lah. Ha. Bunyilah. Ha, bunyilah kita bagi laluan untuk azan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Thank you.
quwwata illa billahil aliyyil azim. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة وبعث مقام إنك لا تخلف الميعاد. اللهم زدني علما نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik tuan-tuan, yang ketiga Nabi kata amalan yang kita buat walaupun kita dah meninggal dunia, pahalanya tetap akan sampai kepada kita, iaitu sedekah jariah, wakaf dan sebagainya yang kita keluarkan waktu kita hidup ni, selagi mana benda tu ada, pahalanya berterusan sampai kepada kita. Yang ni yang kita tak buat sangat. Hal ni yang kita tak berapa nak kejar sangat tuan-tuan. Kita duk kira benda yang kita nak tinggal, kejar benda yang kita nak tinggal, benda yang kita nak bawa balik bersama dengan kita, kita tak berapa nak simpan, tak berapa nak buat saving, tak berapa. Hal ni problem kita. Macam marah ya pun nampak yang tunduk belakang. Lalu duk kalut duk cari benda yang nak tinggal, last sekali tak bawa ke mana pun apa yang kita tinggal tu. Sebab tu Nabi kata yang iring kita ke kubur nanti ni, Nabi kata harta benda kita, anak pinak kita, kawan rakan kita, amalan kita, dua balik tinggal satu. Anak pinak, kawan rakan tinggal balik, harta benda balik, yang nak tinggal duduk dengan kita dalam kubur ni amalan kita. Amalan kita. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, jangan berbangga dengan ibadah yang kamu buat, sebab kamu tak tahu ibadah yang kamu buat tu Allah ta'ala terima ke tak, tak tahu. Yang ni yang pertama. Sembang kemai ustaz, alhamdulillah ustaz, Ramadan itu ha. Oh kemai awak khatam Quran clear. Bukan hak khatam seorang tu memujuk tadarus, tidak tak khatam juga. Oh dia kata ustaz, alhamdulillah saya ni kalau mati pun rasa puas hati dah. Amboi. Hayat tu. Kalau mati pun rasa puas hati dah ibadat. Kamu tak tahu ibadah kamu Allah Taala terima ke tak? Tak tahu. Yang kedua Imam Ghazali kata, jangan berbangga dengan banyaknya ibadah yang kamu buat, sebab kamu tak tahu dalam banyak-banyak ibadah yang kamu buat berapa yang Allah Ta'ala terima, yang mana yang Allah Ta'ala terima, tak tahu. Maklum semayang maghrib tadi, saya semayang maghrib tadi, sehari Isya yang nak semayang pula, di antara maghrib dan Isya ni sama ada Isya Allah Ta'ala terima, maghrib tak terima, ataupun dua-dua terima, ataupun dua-dua tak terima, wal'ayyadzabillah. Sebaliknya Imam Ghazali kata apa? Perbanyakkan ibadat kamu, perbanyakkan. Ada peluang buat, ada peluang buat, ada peluang hayun. Sebab ibadah kita-kita ni tuan-tuan kena perbanyak buat, sebab kita tak tahu banyak mana yang Allah Ta'ala nak terima. Sebab tu ada peluang nak buat ibadat, kalau kita tak rebut peluang ni rugi sangat. Saya nampak ada peluang nak rebut tapi tak buat, rugi sangat tuan-tuan. Ada peluang nak baca Quran, tak baca.
Tambah kita pula lah ni dah pencin dah. Apa satu pun tak ada kalut dah. Sudahlah pencin ni, sudahlah duk kalut. Nak yang nu, nak yang ni. Naik jabatan nu, nak jawatan. Naik jabatan ni, nak jawatan. Nak mampu, tak berhari dah. Sudahlah. Buat halal kerja nak pergi akhirat pula malu nak. Ha malu. Pencin sudahlah. Duk kalut dengan persatuan pula dah. Persatuan nak nu, persatuan yang ni. Tambah hak lelaki ni pula dah pencin duk. Kira nak tiba ke yuguh tu ya. Mati orang mati teh jadah. Dia mati teh padang goh. Pergi tiba tak ada masalah. Pergilah tiba. Waktu pagi tak ada kerja apa. Mayang subuh, isyrak buat, duha buat. Quran boleh baca bang sejui. Apa tu pergilah tiba. Tiba tu dengan bola, dengan kayu tu biar dia pergi sekali. Senang. Mau tiba bola je pergi. Kayu tak pergi. Dia kira nak main pula lepas tu. Tiba tu pergi dua-dua kali. Ha. Ada berapa batang tiba biar pergi ke semua. Keluar-keluar tu puas hati awak. Dia kata habis ke semua aku bagi dah. Dia kata keluar tu sudah. Ni tak bila pencin dia duk kalut yang ni. Dia duk kalut yang ni. Dunia ni tuan-tuan banyak mana pun tak cukup. Yang kata dunia ni maklum. Banyak mana pun tak cukup. Tu yang Nabi kata. Hubbud dunia raksi kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ni adalah kepala kepada segala kejahatan. Kenapa orang sanggup zalim kepada orang? Sebab nak dunia. Betul? Kenapa orang sanggup bunuh orang? Kerana dunia. Kenapa orang sanggup aniaya kepada orang? Kerana dunia. Kenapa orang sanggup campulkan agama? Kerana dunia. Dia tak kira dah bila perasaan cinta kepada dunia ni dah meredap, dah duduk dalam diri. Dia tidak tahu dah di mana sempadan halal dan haram. Dia tak tahu dah. Janji aku dapat. Janji aku dapat. Sempadan halal dan haram dah dia redak dah. Tak ada dah. Dalam hidup dia maklum. Dalam kamus hidup dia tak ada dah yang kata halal. Tak ada dah yang kata haram. Tak ada dah yang kata dosa. Tak ada dah yang kata pahala. Ni bukan takat orang biasa. Golongan agama pun kadang-kadang kena menyakit ni. Nak kejawatan, dia tak kira dah halal haram. Janji aku dapat. Nak kepada kekayaan, dia tak kira ada halal haram, janji aku dapat. Dalam bisnes, dia menipu. Dalam kerja, dia zalim kepada orang, naya kepada orang. Sebab hubbud dunia. Dunia ni banyak mana pun tak cukup. Selagi mana tanah tak masuk dalam mulut, selagi mana hujung kepala tak ikat, hujung kaki tak ikat, selagi itulah kamu tak akan pernah kenyang dengan dunia ni. Dia tak tentu. Ada dah duit nak tambah. Bukan boleh makan banyak mana pun. Duit ni Zain Abang kata tuan-tuan yang kata duit ni. Banyak sangat pun tak guna, tak ada langsung pun tak guna. Itu kata duit. Banyak sangat main nak guna pun takut. Aku nak guna lagi orang kata apa pula. 2.6 bilion. Takut tuan-tuan berduk dalam duit. Orang tu tanya orang ni, tanya abis tak tahu nak jawab. Mau tak ada langsung pun tak guna, main nak guna pun tak ada. Duit ni bagi sedang-sedang. Nak guna dah cukup. Dunia ni ambil tak perlu ya. Sebab tu ulama kata, minta kepada Allah letak dunia ni dalam tapak tangan. Jangan letak dalam hati. Sebab letak dalam hati problem. Letak dalam tapak tangan. Kita nak kita ambil. Kita tak mau kita buang. Ni. Sebab tu ada apa dunia. Jadikan dia sebagai kesenangan kita nak balik pergi akhirat. Yang keempat. وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُوْلَهُ. Kita tinggal anak yang soleh, anak yang mendoakan kepada mak bapak dia. Sebab tu anak-anak jangan bangga kalau cemerlang dalam akademik, fail dalam bidang agama. Jangan. Jangan bangga. Anak saya Ustaz Allah, orang periksa 7A, 6A, dia 9A. Hebat. UPSR 9A. Mua dia ambil India, Hindu, apa. Mua dia ambil ibadah. Cerdik Ustaz. Tapi main nak suruh baca Quran, fail. Tak guna. Anak kita mengaji ni rajin. Kelas tak pernah tinggal. Tuition tak pernah yang kata tapi. Hebat. Bangga. Anak aku bukan lagu hampa. Sekolah pun nak kena suruh pergi. Dia tak. Dia ni mau pergi.
Tapi anak dia tak pernah yang kata tak sembahyang, tak pernah yang kata nak sembahyang cukup, duk tak cukup je, tak guna. Kelas tak tinggal, sembahyang tak buat, tak guna. Dia kata baru sama naik dengan aku. Pak dia kata, baru sama naik dengan aku. Dia anak kita ni orang kata tak cerdik sangat tak apa, tapi bab agama Quran tak pernah tinggal, sembahyang yang tu lebih baik. Sebab bila kita mati, anak ni yang nak tolong baca doa kat kita, anak ni yang tak nak tolong, nak tolong baca Quran kat kita. Empat benda ni Nabi kata, kalau kamu mati, pahala tetap akan sampai kepada kamu. Dan hadis yang terakhir kita nak baca pada malam ni, jadilah tuan-tuan lah, yang terakhir dah kita nak baca. Mengaji apa banyak-banyak bid'ah tuan-tuan. Ha, mengaji ni kali lama-lama zat-zat sudah. Hadis yang ketiga, hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani juga. Nabi kata pada dia, qala Rasul arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Nabi kata, malam ni kita baca hadis semua 4-4-4. 4-4-4, 3 kali 4 berapa? 12. 12 benda kita dapat malam ni. Nabi kata pada dia, arba'un, ada 4 benda Nabi kata. Man u'tiyahunna, siapa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, u'tiya khairad dunya wal akhirah. Orang ni akan dapat kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Maklum, maklum. Nabi kata, ada 4 benda maklum. Ada apa? Ada apa? Hei, ada apa? 4. 4 benda ni Nabi kata, siapa yang dapat dekat dia, dia dapat kebaikan hidup di dunia dan akhirat. 4 benda ni. Apa dia 4 benda ni? Adakah Nabi kata, siapa yang duit banyak, bahagia dunia akhirat? Tak. Siapa yang ada pingat kebesaran yang besar, dia ni dapat hidup dunia dan akhirat dengan baik? Tak. Nabi kata ada 4. Yang pertama Nabi kata, lisanun zakirun, lidah yang senantiasa ingat kepada Allah. Lidah yang sentiasa berzikir. Apa maksud zikir? Ingat kepada Allah. Dia ada lidah. Lidah ni membantu dia untuk sampaikan dia kepada Allah. Lidah ni membantu dia untuk bawa dia ingat kepada Allah. Ni yang pertama. Ni tuan-tuan, ada lidah yang boleh bawa dia ingat kepada Allah. Yang pertama maksud zikir tu zikirlah secara umum. Dia berzikir, dia berzikir Allah. Yang kedua lidah ni dia bercakap. Bercakapnya mampu untuk membawa hati ni ingat kepada Allah. Ni tuan-tuan, ada orang kita sembang dengan dia tuan-tuan, tak ada sembang benda lain. Semua sembang halang ke akhirat. Orang ni Allah Ta'ala bagi kat dia khairat dunia wal akhirah. Ada. Saya jumpa banyak orang tuan-tuan, jadi orang tua ni sembang dengan dia tak ada benda. Ustaz nak kita, ustaz Quran kena khatam, ustaz oi paling kurang setahun sekali. Dia sembang halang tu. Kita pula je tak mau nak menyembang tu, mau tak kata kau orang tak sedap. Nyembang mau kata kau orang, kita maklum, masuk saya pun bukan menyebik tak mana sangat. Kan? Ada orang bila dia sembang, dia tak mau sembang benda-benda lagu ni. Bila ramai orang nak kata kau orang, dia senyum, dia tak kata apa, komen apa pun tak. Ni, orang yang dapat lidah yang ingat kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang reti bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ada hati, hati yang reti bersyukur apa yang Allah Ta'ala bagi, bersyukur, qana'ah, cukup, tak pernah duk sibuk, tak pernah duk bolot, tak pernah duk rakus sangat dengan benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi ni. Tak ni ni, kalau tak ada qalbun syakirun, penyakit hubbud dunia ni dapat kat dia. Yang Nabi takut kena kepada umat dia penyakit al-wahnu, wahan ni. Mal-wahnu ya Rasulullah. Sahabat tanya apa dia penyakit wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, benci kepada mati. Makna apa benci kepada mati? Tak pernah ingat nak mati. Dia duk kira nak hidup dia. Tak ada qalbun syakirun ni, tak ada. Ada banyak ni, alhamdulillah, qana'ah, cukup. Alhamdulillah aku ni Allah Ta'ala bagi tangan ni cukup dah, cukup dah, cukup dah. Niaga, cukup dah. Usaha, buat yang terbaik, Allah Ta'ala tambah.
ada jawatan, cukup dah. Gerik 44, 48, 52 ke apa ni? Hak jenis ni orang kerajaan dia rajin fikirlah. 44, 48, 52, 54 jusasi. 44, 48, 52, 54 jusasi. Hak tu fikir orang kaki tangan kerajaan. Dia kata aku lagu mana pencin kena duduk jusah. Ha, dia kata tu zikir orang kerajaan. Ada pangkat duduk 52. Alhamdulillah dah. 50. Alhamdulillah dah. 48. Alhamdulillah dah. Ni tak. Dia duduk cari juga lagu mana cara aku nak naik jawatan. Zalim kepada orang pun tak apa. Hak ni orang yang tak ada qalbun syakirun. Orang ni tuan-tuan dia pandai bercakap, belum tentu dia boleh buat. Kita ni tak payah dia hipokrit. Sebab tu saya, bila ceramah, saya akan sebut dalam diri saya, kita ni tak payah hipokrit tuan-tuan. Kita nak belagak tunjuk baik kat siapa. Allah tahu kita ni lagu mana. Kita pun tahu kita ni lagu mana. Tuan-tuan boleh bohong orang. Oh, belagak dalam Facebook, tulis ni, sebab dia ni malaikat. Kita kena bersyukur, kita kena redha. Tapi apa yang am cakap pernah ada dalam diri am? Tak pernah. Dia maklum. Kita boleh menipu orang maklum. Kita boleh menipu. Sampai bila kita ni nak bertopengkan perangai yang baik sedangkan diri kita ni buruk? Sampai bila? Bangkit pagi buat topeng. Bangkit pagi buat topeng. Bangkit pagi buat topeng. Bangkit pagi buat topeng. Ingat. Orang hipokrit ni akan main satu hari, dia jaga pagi, dia terlupa nak pakai topeng. Orang akan nampak wajah dia yang sebenar. Tuan-tuan nak tipu siapa? Kita boleh main masjid, duk pakai sorban, duk jumpa Allah, 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 tak mau nak tunjuk baik. Hang kenai hang siapa? Habis tak ada nak malu dengan orang, tuan-tuan malulah dengan Allah. Allah duk tengok kita. Jangan duduk belakon. Orang kenal lah lu siapa. Jangan duduk bohong orang baik oi. Ha, ni bahasa orang lah. Orang kenal lu siapa. Tak payah duduk belakang baik lah. Maklong nak. Maklong duduk belakang baik. Suami maklong tahu perangai maklong. Suami duduk belakang baik. Maklong duduk belakang baik. Bini tahu perangai kita. Malu lah. Sebab tu saya tak belakang baik. Sebab saya pun tahu saya tak apa-apa. Sebab tu tak ada orang tu tengok saya. Tak ada lah. Nak lilik serban ke apa. Tahu kata tak baik. Boh lebay ni pun gagah. Gagah boh lebay. Saya nak mengajak. Saya pun kotor. Sebab tu saya tak pernah belagak baik. Duk belagak baik, belagak baik. Pa'ang. Ha, ni mula nak keluar masa utara. Duk belagak baik, pa'ang. Pa'ang pun tahu kata orang tak baik. Pa'ang. Apa dia? Yang ketiga. Weh, masa lewat ni. Dah bida'ah 5 minit dah ni. Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Tubuh badan yang sentiasa sabar bila Allah Taala uji dia dengan musibah. Sabar. Maklum, kita bila ditimpa musibah, sabar maklumlah. Sabar. Sebab tu doa yang apa nama Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, dia kata doa kita ni minta kepada Allah, Allahumma radzini biqadaika, ya Allah. Tolong letak dalam diri aku ni perasaan redha dengan segala ketetapanmu. Wa barik li fima quddira li. Dan tolong berikan keberkatan kepada aku di atas apa yang telah kau timpakan kepada aku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga mana aku ni takkan jadi golongan yang suka tak sabar nak benda tu cepat sedangkan benda tu kamu tulis dalam suratan hidup aku akan dapat lambat. Wala ta'khira ma ajjalta, dan aku juga takkan jadi golongan yang suka minta benda yang cepat tu minta bagi lambat. Minta sabar. Apa yang Allah Ta'ala bagi, sabar sat ya tuan-tuan. Kadang-kadang Imam apa nama Ibrahim bin Adham, dia kata apa dia? Tidak akan ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu sebelum Allah Ta'ala datangkan musibah ujian kepada kamu. Lah tuan-tuan diuji, sabar, sabar, sabar sat. Allah akan ganti apa yang diambil dengan benda yang lebih baik daripada itu.
Sabar sah. Malu nak? Dapat satu musibah, dapat satu bala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Tolong minta Allah Ta'ala tukar musibah ni kepada pahala. Wa khluf li khairan minha. Minta Allah Ta'ala ganti benda yang lebih baik daripada tu. Sabar. Kita dizalimi oleh orang, sabar. Tak payah duk buat apa, sabar. Tak payah duk bawa parang Nabi takik kepala dia, tak payah. Kita duduk di pihak yang benar. Orang yang zalim kepada kita, tak lama maklum, tak lama. Nabi habaq dah, orang yang zalim kepada orang ni, Allah Ta'ala akan balas dia tiga benda. Nabi habaq dah. Tuan-tuan dizalimi, maklum dizalimi, paklum dizalimi. Sabar, doa banyak-banyak paklum. Orang yang zalim ni, tiga benda Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Sebelum dia mati, tiga benda Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sabar sah, tiga benda. Yang pertama apa dia? Allah Ta'ala akan cabut keberkatan di atas segala usaha dia. Allah cabut keberkatan. Dia buat apa, dia dapat apa, tak pernah berkat. Tak berkat ni maksudnya lagu mana? Yang pertama, apa yang Allah Ta'ala bagi, tak pernah rasa cukup. Tu orang yang Allah Ta'ala cabut keberkatan. Bagi banyak mana pun, duk tak cukup, duk tak cukup, duk ligan, duk kejar, duk ligan, duk kejar. Mati lagu tu eh. Yang kedua, orang yang zalim kepada orang, sebelum dia mati, Allah Ta'ala akan bagi dia pula dizalimi oleh orang lain. Hari ini hang zalim kepada orang, Allah Ta'ala akan bagi pula orang akan zalim kepada hang. Dengan cara apa? Tak tahu. Dengan cara apa? Tak tahu. Tapi sebelum hang nak pejam mata nak mati, hang akan dizalimi oleh orang pula. Tak kena pada hang, awak hang tak ada anak. Maklum kan? Orang yang buat zalim pada kita tu, Allah akan ganti balik zalim tu. Kita yang buat zalim kepada orang, Allah ganti balik zalim tu. Awak maklum kita tak ada anak lah. Ya, zaman kita tak kena, anak kita akan kena. Waktu tu kita pun dah tak kerja dah, kita dah tua dah. Anak dia boleh cerita apa? Kami kenal lagu ni, kami kenal lagu ni. Ingat balik apa yang hang buat pada orang. Yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau tuan-tuan buat zalim pada orang, tuan-tuan kena ingat sebelum tuan-tuan mati Allah balas tiga benda. Kalau tuan-tuan dizalimi oleh orang, ingat kawan yang zalim kepada orang, kepada tuan-tuan, Allah akan bagi tiga benda. Sabar sah. Allah Ta'ala akan ganti. Sabar sah. Yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala mali. Yang ketiga, kita ada suami ke bini lah. Dalam ni dia kata zaujah, isteri. Boleh terjemah kepada suami juga panggil lagu ni. Yang tidak khianat akan diri dia dan harta benda dia. Dapat bini yang jaga kehormatan, dapat suami yang jaga kehormatan, alhamdulillah. Bini tak perlu lawa tuan-tuan. Boleh-boleh tara maklum ni pun jadilah. Tak lawa tara mana sangat. Ada rupa jugalah. Nak kata lawa ni taklah berapa sangat maklum nak. Kan dah tua dah, dulu lawa dah. Kan? Tambah hak jenis pakai gigi palsu pula. Waktu pakai elok. Lagi tu balik tengok dia cabut, dia rendam dalam gelas tu pri tuan-tuan. Kan? Sama naik lelaki bini. Rendam gigi tak atas pala katil. Mangkit-mangkit bagi izut lelaki dia silap pakai gigi, pergi pakai hak bini dia. Cakap kira nak keluar. Cakap saya jumpa dah bulan lepas. Dua lagu tu cakap. Bila tak nak main mengajak ambil kami. Saya kata awak Pak Long terorat. Dia kata silap pakai gigi. Dia kata nak tercabut. Dia kata. Silap habis kelum hak gigi bini dia. Tak lawa tak apa Pak Long. Tapi dia ni menjaga diri kita. Inilah tiga hadis yang kita baca pada malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang pertama, empat golongan yang Allah Ta'ala takkan tolak doa dia. Hadis yang kedua, empat amalan yang takkan putih pahala walaupun kita dah mati. Yang ketiga, empat benda siapa dapat kepada dia menjadi golongan yang baik di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadilah tekad ni dulu. Sejam lebih dah kita mengaji, tak boleh lama-lama maklumlah. Esok nak mengaji pula. Jadilah cepat ke lambat ke kuliah tu tak ada masalah. Masa yang diambil tu tak ada masalah. Saya yang main mengajar ni pun kena reti juga. Di Selangor ni bukan lagu tempat lain. Kuliah tiap-tiap malam. Dulu ya tuan-tuan.
Lagi tak 9.5 tobat saya tak mantih dulu ni. Cerita 7-8 tahun dulu ni. Mbak tak tahu bila pula nak ada kuliah. Dulu kena berhenti awal, orang marah. Apa ustaz orang bayar penuh, cakap pergi penuh ha? Zaman lah mau cakap lama pula, orang tak apa, orang bayar cukup lah sikit-sikit. Ha, nak kutuk lah. Mbak kuliah ni tiap-tiap malam, lah ni duk ada live sana, live sini tengok lah lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita perkatakan, kita yang duduk dalam masjid malam ni dapat manfaat, yang duduk di luar sana pun dapat manfaat insya-Allah taala biiznillah. Jadi akhir kalam macam biasalah maklum, yang mana nak dapatkan produk Top Koko boleh dapatkan di luar sana selepas solat fardu isya nanti. Saya dah jamak dah. Tuan-tuan yang duduk jamak pula. Nah, yang mana yang dah apa nama ni boleh dapatkan produk. Siapa yang nak bagi sumbangan juga tabung ada di luar sana. Bagi beli lebih sikit maklum. Sebab kita lah ni empat benda dalam tabung tu niat. Untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar tahfiz dan untuk apa nama kerja-kerja Islam. Kita dah buat kerja-kerja mempertahankan agama ni banyak duit yang kita nak guna. Jadi boleh bagi sumbangan dalam tu. Tuan-tuan bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu insya-Allah maklum. Ni sedekah jariah kita yang kita sebut tadi ni. Dan juga wakaf tanah masih ada di luar sana. Dan juga siapa yang nak buat pemotongan duit dalam akaun bank dia untuk tajaan pelajar juga, borang ada di luar sana insya-Allah. Saya mohon maaf kata kasar bahasa. Terlanjur bicara, yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap harap dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته